Selamat sejahtera, selamat datang ke Perkampungan Budaya Negeri Sarawak, Ngoh Kite. Tumpo teman, lalu kok buluh ni, walaupun teman orang kampung, Ngoh Kite. Wah, penat teman baru lalu titian buluh, ya Allah. Seksa, tapi best, menarik. Wah, tengok uniknya, menarik sekali, cantik. Teruja teman. Mana Mizi ni? Tadi ada kat belakang teman. Hey, rindu teman nak jumpa Mizi. Rumah Bidayuh di Perkampungan Budaya ini. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Ini merupakan rumah Bidayuh first house yang kami jumpa pada hari ini di Perkampungan Budaya Sarawak ini. Pekayu, tapak arang. Is, suka teman. Oh, ini apa ni? Kepala. Kepala apa ini? Wah, ini apa? Banyaknya apa ni, abang? Wah. Ini merupakan alat-alat budaya tradisional negeri Sarawak di mana masyarakat Bidayuh nak memulakan pemujaan. Ha. Menakutkan ya, ini tengkorak, ini tengkorak. Wah, letak duit pun ada. Ini apa? Pinang ni. Pinang macam-macam ya. Ini masyarakat lama, masyarakat tradisional. Tapi sejuklah rumah ini sejuk ya. Wah, ini banyak jenis gong. Banyak jenis gong, sangat banyak. Ini dah rosak, ini dah berlubang. Wah. Dan ini pun ada ni apa dipanggil gendang eh. Melawat rumah yang kedua, rumah Iban. Wah, mesti cantik seperti rumah Bidayuh tadi. Moh. Tangga ni, tangga yang unik ni. Inilah rumah Iban. Teruja teman, Ngoh Kite. Nah, rumah Iban seperti juga rumah Bidayuh tadi. Tengok ada kayu arang ya. Yeah. Sangat tradisional, cantik. Ini bakul mereka mencari sayur-sayuran. Nanti now sir, I miss your country. Yes. I hope so, sir. Okay, thank you so yes, much. Tapi saya tengok tak ada pakai perak pun, saya yang pakai perak. Letak nama, saya kalah. Kalau tetap perak, saya ada pakai perak. Yes? Hah? Habis perak? Okay. Sekarang kita akan pergi ke rumah ke apa? Melihat ke persembahan kebudayaan mereka. Tarian selamat datang. Nanti kita akan sebab pagi ya. Kita akan tunjuk dulu ada tarian sini. Thank you.
Ya, moh kita ke Dewan Legenda. Kita tengok apa ada di sana. Moh kita. Selamat pagi. Pak. Oh, Dewan Legenda ni ada show ke? Oh. Oh, saya nampak di sana ada air terjun. Oh, sungguh nyaman. Sejuk, dingin. Nah, inilah di Sarawak. Eh. Tempatnya nyaman, sejuk, menarik dan teruja, teman. Ini kali keempat teman datang. Wow. Itu pun masih teruja. Wah, tengok.